kami di Kedua Kumpulan Bandar akan menghuraikan melalui projek kami iaitu Jom Kahwin. Sepanjang kami gather requirement, kami gunakan brainstorming sebagai kami punya sumber utama sebab untuk pengetahuan doktor, bulan kami ada yang dah pengalaman, jadi kami jadikan sebagai rujukan utama. Astagfirullah. Dalam brainstorming ni ada juga interview. Sebab kami punya ahli ada yang dah kahwin. Selain itu, kami juga dapatkan maklumat tambahan melalui data gathering. Kami rujuk beberapa laman web. Ini website yang kami rujuk untuk kami dapatkan lebih banyak maklumat yang jitu dan okey, masuk ke bahagian early payment. Secara gambaran kasarnya, kami mempunyai 5 ejen, iaitu ejen pertama health ejen, Islamic ejen, banking ejen, catering ejen dan leader preparation ejen. Jadi sistem kami tujuannya untuk provide package yang ada untuk pengguna tu pilih untuk dia orang langsungkan dia orang punya perkahwinan. Jadi ejen-ejen ni akan tolong dia orang untuk dapatkan package yang bersesuaian dengan kemampuan. Okey, kita masuk pada ejen yang pertama. Ejen yang pertama ialah banking ejen. Banking ejen, fungsi dan peranannya yang utama ialah untuk list out package loan yang ada di bahagian Johor. Dan kami sudah specify untuk list out tu, kami akan kumpul maklumat tu daripada bank tu sendiri, yang mana sama ada bank tu key in ke dalam sistem kami ataupun sistem kami sendiri akan dapatkan maklumat tu daripada bank, main bank tu. Dan untuk jadikan benda ni lebih trusted dan reliable, kami dah pilih beberapa bank yang boleh dipercayai untuk digunakan dalam sistem kami. Maksudnya, kami nak elakkan sedikit ahlong tu lah, sebab kadang-kadang bila perkahwinan ni bila sampai satu masa terdesak, jadi dia orang ambil package ahlong. Jadi kalau pakai yang ni, kami akan hakkan kepada bank yang kami list sebagai trusted bank lah. Okey. Ejen yang kedua ialah ejen kiteri. Kami punya fungsi ejen kiteri adalah untuk list package-package yang disediakan oleh banyak agensi kiteri. Kita dapat pilih dia orang punya package yang bersesuaian dengan dia orang punya kemampuan dan peruntukanlah. Jadi dua cara juga untuk kami listkan dapatkan package tu. Yang pertama, agensi itu sendiri masukkan melalui sistem kami, atau yang kedua, kami dapatkan data melalui brosur semua tu. Bagian ni ejen yang ketiga ialah ejen leader preparation agent. Leader preparation agent juga sama, dia akan listkan available package untuk pasangan tu pilih yang bersesuaian dengan dia punya preference. Jadi agent ni fungsi dia provide affordable and reasonable package. Macam mana dia orang nak akan provide, banyak kalau sistem ni dapat
kumpulkan banyak package, maksudnya user itu akan dapat banyak banyak option lah. Jadi dia orang boleh pilih yang reasonable dan bersesuaian dengan dia orang. Jadi untuk dapatkan benda tu, lebih kurangnya tadi juga, satu agensi itu sendiri perlu masukkan dia orang punya package ke dalam sistem. Atau yang kedua, kita orang akan sistem akan dapatkan package tu melalui dari sendiri punya. Tapi untuk catering punya yang leader preparation punya, user dapat buat dua option lah. Sama ada pilih yang predefined punya package ataupun dia orang nak custom dia orang punya package untuk leader. Maksudnya macam agensi A sediakan catering untuk satu orang, tapi dia punya majlis nak sambut 50 orang je. Jadi agent ni akan berfungsi untuk dapatkan invoice untuk 50 orang tu berapa harga yang untuk 50 orang, maksudnya yang customnya. Dan akhirnya akan dapat ada number and approval package. Maksudnya dia akan bagi pilihan lah untuk pasangan pengantin tu. Dan seterusnya ialah Islamic agent. Disebabkan kami khaskan untuk Selangor, Islamic agent ni tujuan dia untuk sediakan form, provide form, sediakan kelas-kelas untuk kursus perkahwinan, dan yang terakhir adalah sediakan pilihan untuk pak gadi dan akad nikah punya majlis. Yang main fungsi utama ialah sediakan pilihan kelas dan ialah provide form. Maksudnya sebab kahwin kan untuk kali pertamanya kita tak tahu proses dia kan. Jadi melalui agent ni kita akan dapat clear maksudnya yang pertama kita kena dapatkan pengesahan siapa dulu. Lepas tu yang kemudian siapa pula. Jadi agent ni lah, bahagian agent ni lah, dia akan bagi kita punya pas untuk kita dapatkan approval daripada Islamic tu. Dan yang terakhir ialah as agent yang macam mana kita orang tahu, untuk kahwin kita perlu buatkan ujian kesihatan. Yang paling penting ialah HIV. Jadi untuk buat dapatkan HIV yang ya yeah? Dapatkan HIV result. Nak lapas keputusan je. Dapatkan keputusan HIV tu, hanya hospital yang berdaftar yang kita akan yang kita boleh buat HIV tu. Maksudnya as agent ni fungsi pertama ialah kita listkan kita provide dia punya hospital yang berdekatan dengan dia. Kemudian yang tu lah fungsi dia. Fungsi dia tu lah untuk tersediakan pilihan untuk dia pilih tempat yang terdekat dengan dia untuk dapatkan HIV test ni. Okay. Yang ni late requirement. Okay, maksudnya late requirement maksudnya semua agent ni akan memainkan peranan dia untuk dapatkan kita orang punya projek. Untuk dapatkan dia punya fungsi tu untuk tolong pasangan yang mahu melangsungkan perkahwinan. Dan yang ni sebagai dia punya role responsibility. Maksudnya tapi dari penjelasan tu dah nampak dia orang punya tanggungjawab atas semua tu. Dan akhir kata pada jom kahwin. Hari ni kalau kita mudahkan usaha orang lain, esok insya-Allah mudahlah usaha kita.